Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menasehati. Firman Tuhan yang disampaikan mengambil judul pertolongan tidak terduga. Dalam suatu kebaktian hari sabat secara online. E sangat dibutuhkan petugas sound system. Ketika, Ketika petugas sound system itu Berhalangan hadir Maka ibadah sahabat online ini Tidak dapat berjalan dengan baik uh Petugas sound system Membutuhkan sebuah keahlian Untuk meng, uh, memasukkan suara Memindahkan gambar dan sebagainya system membutuhkan mereka Untuk membantu memindahkan suara dan dan di bagian sound system itu cukup banyak peralatan tombol-tombol yang harus ditekan. Banyak lampu-lampu yang kita harus perhatikan. Ketika ada suara berdengung maka ada satu tombol yang harus dikurangi. Dan tugas itu sangat tidak mudah membutuhkan sebuah keahlian. Dan Bapak Ibu sekalian, petugas itu hari ini sedang duduk di tempat sound system pada saat hari ini melayani Bapak Ibu sekalian pada ibadah sahabat online ini. Dan petugas yang sekarang duduk adalah anak berusia 10 tahun. Dia adalah seorang, seorang anak laki-laki. Dia melayani bersama dengan ayahnya. Hanya dua orang yang duduk di ruang sound system itu, dan tidak terduga, bapak ibu sekalian, anak itu bisa melayani bapak ibu sekalian sampai saat ini. Dan mau melayani Tuhan Dan memberikan pertolongan buat Bapak Ibu sekalian Sehingga bisa menikmati hari sahabat kudus Tuhan Menerima pujian dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik Pertolongan itu tidak membutuhkan bahwa dia harus usia dewasa Seorang anak kecil pun Tuhan bisa pakai 小孩主也是能够重用他. Dan pertolongan yang tak terduga itu banyak kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari Pertolongan yang pertama 第一个, Adalah pada saat ketika akan dimusnahkan Pertolongan yang pertama Waktu itu kota itu tidak tahu bahwa kota itu akan dimusnahkan. Allah mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Karena di kota-kota tersebut penuh banyak kejahatan. Dan Tuhan mau menyelamatkan keluarga Lot. Lot istri dan dua anak perempuannya. Tuhan mengutus dua orang malaikat. Sen, uh, Cai, Pai, Ketika tiba waktunya. ]时候到了. Malaikat itu memerintahkan kepada keluarga Lot untuk lari ke pegunungan. Uh Lot sudah punya dua anak perempuan. Lode, Tentu usia Lot sudah tidak muda lagi. Bagaimana seorang yang sudah tua harus lari ke pegunungan? Kita lihat kejadian pasal 19 ayat 17. Kejadian pasal 19 ayat 17, pasal 19, ayat 17 Sampai 22 Kejadian 19 ayat 17 sampai 22 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoreh ke belakang dan janganlah berhenti di manapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. 18. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. 19. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. 20. Oh, Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. 21. Sahut malaikat itu kepadanya. Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. 22. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Penyakit, penduduk di kota Zoar ini tidak tahu bahwa Tuhan mau menghancurkan termasuk kota Zoar itu. Dan siapa yang menyelamatkan? Tentu Tuhan. Atas permintaan siapa? Permintaan seorang Lord Lode. Lord meminta kepada Malaikat Supaya jangan aku lari ke pegunungan Lode要求, uh Aku mau lari ke satu kota yang kecil itu Kota kecil itu lebih dekat Daripada aku harus lari ke pegunungan ]比起我要爬到山上. Tentu aku akan terkejar oleh bencana itu uh dan itu dikabulkan, tidak ada yang tahu seluruh penduduk kota Zoar itu. Bahwa mereka bisa selamat dari bencana yang akan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora termasuk kota kecil Zoar itu. Dan Tuhan menyelamatkan mereka, dan hal ini. Tentu akan bersuka cita penduduk kota Zuar itu. So, uh, uh Kalau tidak, karena permintaan Zoar untuk masuk ke kota itu tentu akan ditunggang balikan kota Zuar itu. Karena ada lot dan keluarganya masuk ke kota kecil itu, maka kota kecil itu tidak ditunggang balikan. Uh Dalam kehidupan kita Kita mungkin pernah merasakan bahwa kita diselamatkan uh Atau mungkin kita juga tidak merasakan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya uh, Ada sebuah cerita Sebuah keluarga ]一个家庭. Ketika dia berangkat mengendari mobil Dan他们, uh, chen, ch keluarga ini berangkat dengan segera. Jadi uh, uh, dia jola. dengan cepat dia keluar dari rumah dan berangkat menuju tujuan. Di sebuah perempatan. Di sebuah perempatan. Kedaraan keluarga ini jalan terus. Kendaraan keluarga ini jalan terus. Ketika lampu masih hijau. Ketika lampu masih hijau. Tang Luiten dia jalan terus. Dia jalan terus. Kemudian setelah lewat perempatan masih hijau. Uh, jingkola, uh uh, -si Dan dia terus jalan. Perempatan lampu merah itu sudah terlewati. Nah, Hong yang juga ikut lewat. Tidak berapa lama di belakang ada kendaraan yang juga ikut lewat. Bucu, dan ternyata dari arah yang berlawanan sedang lari kendaraan dengan kecepatan yang tinggi dan keluarga ini diselamatkan uh kalau keluarga ini berada dalam posisi yang mobil yang kedua mungkin kendaraan keluarga ini akan tertabrak ]可能他们的吃会被撞了 dan dia merasakan bersyukur. Bahwa Tuhan, Tuhan menyelamatkan keluarga ini. Dalam sekian detik peristiwa kecelakaan itu bisa terjadi. Pertolongan yang kedua. Adalah terkait dengan jabatan. Semua orang bekerja. Tentu ada tugas yang harus diselesaikan. Tentu ada jabatan yang diperoleh. Tapi di sini adalah ada seorang raja. Raja adalah jabatan tertinggi di sebuah kerajaan. Dan raja ini akan dibunuh. Kalau dibunuh tentu jabatan itu akan hilang.

Esther pasal 2 ayat 21 sampai 23. 21. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Biktan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh raja Ahasiweros. 22. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya kepada Esther, sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. 23. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. <tuh <-saudara> Raja sedang menghadapi ancaman. Wang Ada dua orang pejabat besar di kerajaan Ahasiweros. Yu ke ya Dua orang ini adalah sida-sida. Eh, Sida-sida ini tentu dekat dengan raja. han mereka merasakan sakit hati Kalau orang sudah sakit hati maka itu sulit untuk terbendung Kalau tidak ada orang yang menenangkan dia Dan mereka berdua itu bersekongkol mau membunuh raja Mereka berdua itu bersekongkol membunuh raja mereka cari cara jalan untuk mencari kesempatan di mana ada raja saya akan bunuh. ]他们找机会要杀国王. Dan itu itu oleh seorang seorang Mordekai di Mordekai berada di luar istana. raja uh Sedangkan Esther ada di dalam istana. Ishter在, uh, Dan Mordekai tahu. Mordekai知道. Mordekai beritahukan niat jahat itu. Mordekai uh Dia beritahukan kepada Ratu Esther. Dan Esther mendengar. Ishter听了. Esther kasih tahu kepada raja. Bahwa di luar ada seorang Mordekai. Mordekai. Mordekai mendengar dan mengetahui peristiwa rencana jahat itu. Dan disebutkan dua nama itu, yaitu Tan dan Teres. Uh, Thili, Thili. Dan Raja memeriksa itu. Gawang就, uh, Sehingga kebenaran itu terjadi. ]這個是事实. Dan niat itu tidak sampai dilaksanakan. Dan itu tidak bisa Raja Ahasiweros mendapatkan pertolongan. Pertolongan itu dari orang luar. Si yu 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 de, uh, yang mengetahui de, du, niat jahat dari dua orang yang ada di dalam lingkungan istananya. Li de, garan, Raja tidak berada di luar. Tapi karena ada seorang Mordekai di luar dan, dan mendengarkan peristiwa itu. Penuh. Penuh. Maka bisa selamatlah nyawa raja Hasiweros. Raja Hasiweros adalah raja besar pada saat itu. Ya Dia menguasai 127 daerah tai guan dari India sampai Ethiopia. Zhongindu Kalau jabatan itu hilang, ru Maka wilayah besar itu akan sulit terkendalikan. Jadi Maka raja Siweros merasa bersyukur ada pertolongan yang tidak terduga diberikan dari orang luar orang biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu sekalian yang bekerja. Tentu ada jabatan. Dan mungkin ada orang-orang yang tidak suka kepada Bapak atau Ibu sekalian. Karena itu adalah sebuah persaingan. Saya bagikan sebuah kesaksian. Ada seorang pemuda. Pemuda ini orang baru. Dia baru pindah ke perusahaan tersebut. Dan orang ini masih muda. Dan dia bekerja bersama-sama dengan dua orang lainnya yang dengan pangkat jabatan yang sama. Nah Uh, Dari tiga orang itu ada satu kepala. Ketika kepalanya berhenti, maka tiga orang ini yang paling dekat untuk menepati posisi kepala. Dari tiga orang ini, yang ini paling muda. Dan paling baru masuk di perusahaan itu. Uh yang ini paling lama. ]另一个是最久的. Yang nomor dua ini lebih tua daripada yang nomor tiga. Yang nomor satu paling tua di antara tiga ini. Uh tapi tidak lebih lama bekerjanya daripada karyawan nomor dua ini. Jadi yang nomor dua ini paling lama bekerja. Yang nomor satu ini paling tua umurnya. Yang nomor tiga ini paling baru kerjanya dan paling muda umurnya. Siapa yang akan dipilih? Ternyata yang dipilih adalah yang nomor tiga ini. Yang paling muda dan yang paling baru kerja. Naik dan terjadilah persaingan. Dua orang ini bersekongkol. berusaha, berusaha menjatuhkan yang sekarang yang paling muda, paling paling baru ini yang menjadi kepala mereka apapun dicari jalan keluar untuk supaya pekerjaan dari kepala ini tidak baik. Dan orang yang muda ini terus berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan pada Tuhan. Dan Tuhan jagai. Sampai tiba waktunya. Dari dua orang ini satu persatu akhirnya pergi dan meninggalkan perusahaan tersebut. Yang pertama keluar ada yang paling tua ini. Kemudian yang nomor dua ini. Tuhan yang menolong. Karena Tuhan memberikan pertolongan secara tidak terduga. Dan secara satu persatu orang itu bisa pergi dan keluar dan itu adalah pertolongan dari Tuhan. Ketika sebuah jabatan itu disikut atau dijahati oleh rekan atau teman yang lain. Maka kita jangan membalasnya. Kita harus bersyukur. Kita bukan orang yang menyikut mereka.

berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Supaya pekerjaan itu bisa baik dalam kehidupan sehari-hari dan bisa ditunjukkan dengan baik. Ketika mau mencapai jabatan tersebut. Tetap harus berdoa. Minta pertolongan pada Tuhan. Dan tunjukkan pekerjaan yang baik. Jangan melakukan kesalahan. Uh taat kepada peraturan. Maka niscaya semua itu pasti akan diberikan oleh Tuhan. Jangan karena kita mau mencapai pekerjaan tersebut. Kita kerjanya malas-malasan. Kita kerja masuk datang terlambat dan kita pekerjaannya salah-salah. Dan pekerjaannya di luar gosip. Pergi ke tempat departemen atau divisi yang lain. Tentu Tuhan tidak akan berikan. Kesempatan itu bisa terjadi kapanpun. Ketika Tuhan mau pilih. Dan, dan kesempatan itu ada Dan kita bekerja dengan baik Tentu Tuhan akan pilih Tanpa perlu kita meminta Kepada perusahaan Pekerjaan itu akan diberikan Karena kita telah menunjukkan di waktu-waktu yang sebelumnya Pertolongan yang ketiga adalah ketika terjadi sebuah kelaparan. Kalau terjadi kelaparan, maka semua orang pasti akan mengalami kesulitan. Apalagi kelaparan itu menghantam kepada sebuah keluarga janda. Janda ini punya satu orang anak perempuan. Jada ini berada di Sarfat. Di Dia tidak punya apa-apa. Roti pun tidak punya. Dia hanya punya satu genggam tepung. Dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Cuma itu yang dimiliki. Uang pun tidak ada. Harta lain pun tidak punya. Untuk menyalakan itu dia harus mencari kayu di luar. Dia tidak bisa membeli. Dia harus mencari keliling. Untuk bisa mendapatkan kayu bakar. Dua atau tiga kayu bakar api. Kita buka kejadian pasal 17 ayat 12. Kejad... satu raja-raja, satu raja-raja pasal 17 Satu raja-raja pasal 17 ayat 12 Satu raja-raja pasal 17 ayat 12 12 Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Allahmu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun Kecuali segenggam tepung dalam tempayan Dan sedikit minyak dalam buli-buli dan sekarang Aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api. Demikian, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami mat akan mati. Ini adalah jawaban dari seorang janda. Sarfat ketika Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan, "Tang Ilia, pada saat itu terjadi kelaparan. Terjadi kekeringan. Diutus pergi menuju rumah keluarga janda Sarfat ini. Keluarga ini tidak punya apa-apa. Untuk dua orang pun tidak punya. Tidak punya makanan untuk bisa dimakan oleh dua orang ini. ]不够的食物给他们吃. Apalagi kalau ditambah satu orang yaitu Nabi Elia masuk di dalam keluarga itu. Ketika Nabi Elia minta minuman. Keluarga ini bisa berikan. Dan tidak mengalami kesulitan. 不会有困难. Tapi ketika minta sepotong roti Tapi, Di dalam ayat 11 Ayat 11 Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti Karena ada permintaan sepotong roti ini Maka dijawab oleh janda sarfat ini Di dalam ayat 12 yang sudah kita baca tadi Just, 刚才十一姐，因为她取水的时候，伊利亚又说：“也、e、求你拿点饼来给我。”沙勒法夫人就答呃回答这这个十姐。ketika minta minuman, janda s, min uman, <S i, a r a t i d a k e n j a w a b 呃，当时雅勒法沙勒法夫人没有回答。tapi ketika m anan, i n a makanan, janda s a f v a t menjawab。但是当他要求食物吃。 Uh aku tidak uh, punya apa-apa. Kamu mau minta roti. 你要求我, uh Kalaupun aku bisa berikan. Tentu aku akan berikan untuk aku dan keluargaku dulu. 我要给我和我的孩子. Cuma ada sedikit. Cuma ada sedikit. Aku pun mau masaknya sekarang. 我现在要煮. Ketika aku sudah memasaknya, aku memakannya bersama dengan anakku. Setelah itu aku mati. Tuan, Tuan minta roti lagi pada aku. Apa yang bisa aku berikan? Apa hasilnya? Di dalam ayat 16. 16 Tepung dalam tembayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Itu adalah hasil yang diperoleh oleh janda Sarfat. So Tepung tidak habis. Minyak tidak berkurang. Dua peristiwa berbeda. Di dalam ayat 12. 12节, hanya sedikit tepung, mien, dan sedikit minyak, Di dalam ayat 16. 16节, tepung dan minyak itu tidak habis. Mien, kubu, cien, Mengapa itu bisa terjadi? Bu, ciet, ayat 15. 15节, 15. 15节. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia, serta anak perempuan itu, mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, janda Sarfat ini melakukan perintah sesuai dengan yang diminta oleh Nabi Elia. Berbuat seperti yang dikatakan Nabi Elia, semua yang diminta oleh Nabi Elia dia lakukan. Apa yang dilakukannya? Ta怎么做呢? Di dalam ayat 13. 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah, Buatlah seperti yang kau katakan, Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku Sepotong roti bundar kecil daripadanya, Dan bawalah kepadaku, Kemudian barulah kau buat bagimu, Dan bagi anakmu saudara saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuh, Nye, -tuh, itulah yang diperbuat oleh janda Sarfat. Uh, Nabi Elia memberikan perintah. Iliya, janda Janda mendengarkan dan melakukannya seperti yang diminta oleh Nabi Elia salofa, quavu, an Iliya, de yaitu membuat sepotong roti bundar kecil. membuat sepotong roti bundar kecil. Nabi Elia tidak minta semua satu tepung itu buat Nabi Elia. Elia kita minta kecil saja. Supaya Nabi Elia bisa makan. Kalau dipikir dalam akal manusia. Ketika seorang sedang lapar. Mana cukup roti itu kecil. Roti besar oh, tentu tidak akan cukup. Uh, untuk bisa kou. mengenyangkan seorang laki-laki, seorang perempuan juga tidak akan cukup. Seorang anak kou. kecil pun tentu tidak akan cukup untuk sepotong roti bundar kecil ini. taat <tuh> tapi karena janda sarvat ini taat. <tuh> taat atas permintaan hamba Tuhan dengan membuatkan roti bundar kecil itu dan diberikan terlebih dahulu kepada hamba Tuhan maka hasilnya ada di dalam ayat 16 tadi tepung dalam tempayan tidak habis minyak dalam buli-buli tidak berkurang itulah kuasa Tuhan yang tidak bisa dipikir oleh akal manusia dari akal manusia tidak cukup roti kecil itu dari akal manusia cuma tinggal segenggam tepung saja yang tapi karena ketaatan dan janda sarfat itu melakukan dengan hati-hati dan diberikan dahulu kepada hamba Tuhan. Yang diberikannya juga kecil. Hasilnya adalah semua tidak berkurang dan tidak habis. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan <tik> Tentu kita pernah mengalami Kelaparan

dan harus mengalami itu cukup waktu yang lama. Tapi saya yang masih kecil itu. Saya mau keluar dari kesulitan itu. Meskipun mengalami kelaparan. Saya mau kuliah. Seorang yang kecil ini masih bisa berpikir mau kuliah. Untuk makan saja sudah sulit. ]要吃都很困难. Apalagi mau kuliah. Kuliah di kota ]大学. Cianjur tidak ada universitas yang bagus. Harus pindah ke kota Bandung. Uh Harus tinggal sendirian. ]自己住. Menambah biaya lagi. Uh Dari mana payung. uang itu? Tuhan berikan perlindungan Tuhan berikan pertolongan yang tidak terduga Puji Tuhan Tuhan berikan jalan saya bisa masuk di negeri hati sudah senang saya bercerita kepada ibu saya saya diterima di sekolah negeri di Bandung. Tapi mama saya tidak senang. ]我妈妈不高兴. Mama saya bilang. Mama saya dari mana uangnya? ]你的钱从何而来呢? Mama nggak punya uang. Mama Kamu tahu kita juga masih sulit untuk makan. Uang sekolah kamu juga waktu SMP, waktu dulu 3-4 tahun yang lalu, kita juga sempat mengalami, sempat 3 bulan, 4 bulan tidak bayar uang sekolah. Nah, uh, cucung kamu punya dua koko. Ni有两个哥哥? Dua koko kamu juga tidak kuliah. Ni两个哥哥都没有 kamu anak ketiga. Dari mana uangnya?

Kami sekeluarga tinggal di Cianjur. Papa beritahukan, kami sekeluarga harus semua datang ke Jakarta. Karena ada saudara papa dari Hong Kong datang, kita semua harus ketemu. Kami datang, ]我们就来. dan saya ingat, saya berkumpul di rumah kokonya papa. Singkat cerita, saudara dari Hong Kong itu berikan sejumlah uang dalam mata uang Hong Kong. Nah, uh uang itu diberikan ke mama itu Mama beritahukan bahwa kita tukarkan uang ini ke dalam rupiah. Mama, uang ini Kamu bisa pakai uang ini untuk bayar biaya kuliah. uang ini untuk bayar biaya kuliah berapa uang yang saya bawa? Saya bawa 130 ribu rupiah saya bawa ke Bandung untuk bayar uang kuliah. Saya perginya pun di hari terakhir. Karena uang itu belum ada. Setelah uang itu ada maka saya berangkat ke Bandung dan saya bayar

]地方很窄. Saya tinggal beberapa bulan di situ. ]我住几个月在哪里? Kehidupan itu memang sulit, ]生活困难. Tuhan berikan buka jalan. ]主为我们开路. Akhirnya, saya bisa pindah ke satu asrama, asrama Kristen. Uh Dan saya punya keinginan, saya harus bekerja. ]我要去上班. Saya sudah diterima di sebuah perusahaan. ]一个公司已经录取我了. Sudah lulus, Biar tapi saya katakan saya bisa kerjanya setelah jam 12 siang. Karena saya dari pagi sampai siang, saya kuliah. Padahal dia sudah kasih motor, saya bisa pergi kuliah, saya bisa pergi kerja. Tapi ]上课. perusahaan itu tidak mau. Saya kan. harus masuk dari pagi sampai sore. Masalah pasti ada. ]还是面对难题. Akhirnya pertolongan itu datang terjadi kembali. ]但是还有意外的是发生. Tuhan berikan cara dengan cara saya bisa mengajar murid-murid sekolah SD SMP SMA. saya uh Mengajar setelah murid-murid itu sekolah di sekolah masing-masing dari pagi sampai siang. Cesie, sesen, sang, sang ke. Saya kuliah dari pagi sampai siang. Wodai, da shue, nian su, chung, chau, chung, wu. Setelah mereka tiba di rumah saya datang ke rumah masing-masing saya mengajar. De jia, chi, chau, uh, Bagi keluarga orang lain saya merasakan aduh betapa enaknya ya jadi anak orang kaya. 对于有钱人的家庭,做有钱人多好, Mereka pulang kuliah bisa tidur. 他们, saya pulang kuliah saya harus naik angkot saya pergi ke rumah murid 我大学回家后,我要去, Terkadang karena saking capeknya saya ketiduran di angkot itu 有时候因为太累了, Kemudian sopir angkot bilang, udah nggak apa-apa. Bapak juga kelebihan, bapak nggak usah bayar tambah. Berkata, uh Tapi saya harus keluar ongkos lagi, saya harus balik lagi. Itulah kehidupan. Uh Jadi ketika kita terjadi kesulitan atau kelaparan. Pertolongan yang tidak terduga itu bisa terjadi. Tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Meskipun demikian. Saya masih tetap melayani di Gereja Sejati Bandung. Melayani Tuhan dari setiap Sabtu, setiap Minggu datang ke gereja dan Tuhan menyertai dan melindungi sampai saat ini. Pertolongan yang keempat. Adalah ketika sakit Ketika sakit Pertolongan yang tidak terduga. itu bisa terjadi Dan janda sarfat ini mengalami masalah Anak perempuannya sakit uh Sakitnya sangat keras si Bahkan sampai mati ]甚至死了. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 17-18 sampai uh Riawang Jisang 17-18 satu Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 18. Lewang Ji 17 17 18 sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. 18 kata perempuan itu kepada Elia. Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Sehingga engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Saudara-saudara yang terkasih <tuh> dalam Tuhan. Janda Sarwa sudah dapat mujizat. Bahaya kelaparan bisa dilalui. Tapi nggak berapa lama anaknya sakit. Padahal sebelumnya kalau aku memasak ini dan setelah aku dan anakku makan aku mati anakku juga pasti mati. ]我的儿子也是死. Sekarang kamu aku Sekarang kamu beri aku makan. ]现在你给我车了. Tapi anakku juga mati. Tapi anakku juga mati. Apa yang kamu maksudkan, kamu bawa ke dalam rumah ini? Apa yang kamu maksudkan, kamu bawa ini? 19 sampai 21. 19, 21. 19. Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawa kepadanya naik ke kamar atasnya, ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. 20. Sesudah 24. itu, ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kepala kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? 21. Lalu ia mengunjurkan badannya ke atas anak itu tiga kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yang dilakukan oleh Janda Sarfat ini Tetap taat kepada perintah Nabi Elia Yang pertama adalah Nabi Elia meminta Supaya diberikan anaknya kepada Nabi Elia Yang Anak ini pada saat itu sedang berada dalam pangkuan janda Sarfat. Dengan kondisi tidak bernyawa. Anak perempuan ini diberikanlah kepada Nabi Elia. Dan dibiarkan itu dibawa oleh Nabi Elia ke atas. Nabi Elia adalah penumpang Ilya nabi adalah Dia menumpang di rumah janda Sarfat. Dia di Mencari tempat yang sunyi sepi untuk membawa anak ini. Ke tanpa permisi kepada ibunya. dengan Nabi Ilya ini pergi ke tempat yang ada di atas. Ilya

Kemudian di dalam ayat 21 Nabi Elia berseru kembali kepada Tuhan. Di Orsigi, Orsigi, Ketika berseru tentu ada suara hmm. besar suara kencang yang keluar dari mulut Nabi Elia. Sen fuqiu, ran sen Janda Sarfat ini tetap diam. Deng. Tidak mengganggu apa yang dilakukan oleh Nabi Elia yang ada di atas. Nah, Nabi Elia ]她做. sedang bercakap-cakap berkata kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. ]求神帮助. Ya Tuhan hmm. Allahku, apakah Engkau menimpakan kepala kemalangan ini atas janda ini juga? Ya Tuhan,

dan itu adalah teriakan nabi Elia <coughs> dan ketika itu setelah selesai terjadi dan anak ini sudah hidup kembali Nyawanya itu dipulangkan kepada anak ini Padahal apa yang terjadi sebelum mati Anak ini sakit sangat keras. Yang tadi kita sudah lihat di dalam ayat 17. Setelah nyawa anak ini kembali. Kemana sakit kerasnya itu? Itulah kuasa Tuhan. Tidak bisa dicari oleh akal manusia. Sakit logi. keras itu merenggut nyawa anak ini. Pada saat, pada saat mati sakit itu ada di dalam tubuh anak ini. Pada saat kembali dan hidup kembali kemana sakit itu? Dan Tuhanlah yang menyertainya yang tidak bisa dipikir oleh akal manusia. Tuhan bisa menghilangkan sakit keras itu. Tuhan bisa mengembalikan nyawa orang. Di dalam ayat 24. 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kata-kata dari janda sarfat ini akhirnya mengakui bahwa Nabi Elia adalah abdi Allah. Dan kata-kata dan kata yang diucapkan oleh Nabi Elia adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang diucapkan dengan benar. Dan Tuhan menyertai kepada Nabi Elia dan keluarga janda Sarfat ini, ketika kita pernah sakit. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita sering mengalami sakit dan kita juga sering mengalami pertolongan yang tidak terduga saya bagi satu kesaksian ketika tahun 2000, 2002 waktu anak saya yang pertama lahir tiga Anak saya lahir sudah pecah ketuban Waktu ada di kamar di malam hari hmm. si de shou, shou, uh, Saya tinggal di dalam gang Wode, de, jia, jai, Saya hanya punya motor, motor Istri saya sudah pecah ketuban di kamar Banyak sekali Wode, jisih, liu le. Dan kami tidak tahu tidak tahu dan itu terjadi di malam hari dan kita berserah kepada Tuhan segera cari kendaraan naik taksi pergi ke rumah sakit uh, kami serahkan kepada Tuhan ]我们叫头给神. tetap berdoa minta pertolongan kepada Tuhan karena kalau istri saya berdiri ketubannya itu terus ngocor maka itu tidak bisa berdiri, ]所以不能站着. Dan singkat cerita tiba di rumah sakit. ]到了医院. Dari pecah ketuban itu sudah sangat lama tidak keluar keluar anak pertama ini. Uh uh kami tetap berdoa saya disuruh pulang saya pulang dan dokter belum datang juga. setelah 10 jam, dari pecah ketuban, baru diambil tindakan. Akhirnya dioperasi sesar. 10 jam, itu tidak ada air ketuban, air ketuban ketuban sangat dibutuhkan oleh seorang bayi.

pertolongan yang tidak terduga itu terjadi Tuhan tetap lindungi meskipun sudah tidak ada air ketubannya isi saya di rumah sakit mengerang-ngerang kesakitan tapi Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita kita sering mendapat pertolongan yang tidak terduga. Bahkan kita tidak tahu bahwa pertolongan itu datang kepada kita. Kita menganggapnya bahwa pertolongan itu adalah biasa. Yang kedua. Kalau tidak ada orang yang bicara mengenai pertolongan kalau tidak ada orang lain yang mau membicarakan kepada orang yang bisa memberikan pertolongan uh maka pertolongan itu belum tentu ada kalau tidak ada orang yang mau berjuang dan mengambil resiko untuk memberikan pertolongan serve, uh maka pertolongan itu tidak akan terjadi ]这个帮助就不会发生. Dalam banyak hal, untuk memberikan pertolongan itu selalu, kadang-kadang uh, terjadi satu risiko. Uh bisa membahayakan kepada orang yang memberikan pertolongan. Yang ketiga, ]第三. harus ada ketaatan harus ada ketaatan agar pertolongan itu bisa dilakukan dan bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Jika tidak, jika tidak taat, maka pertolongan itu tidak akan terjadi. Jika tidak, jika tidak taat, tidak akan terjadi. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Ketika saudara saya dan saya mengalami masalah, kita harus cari Tuhan. Dan kita harus bersandar kepada Tuhan, berlutut minta pertolongan kepada Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Taat dengan sepenuh hati. Dan itu tunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita taat kepada Tuhan. Dan kita juga harus memberikan yang terlebih dahulu kepada hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mau mendapatkan pertolongan Yang keempat Jika kita sudah terima pertolongan Kita harus mengakui hamba Tuhan Kita harus datang kembali kepada Tuhan Kita harus kembali kepada orang yang pernah memberikan pertolongan Kita harus kembali kepada orang yang pernah memberikan pertolongan harus berbuat baik dan harus ingat kepada orang yang memberikan pertolongan yang banyak terjadi adalah setelah kita disembuhkan setelah kita keluar dari kelaparan setelah jabatan kita masih tetap dijagai Uh, or not, or not, setelah nyawa kita masih ada di dalam tubuh kita kita lupa kepada Tuhan We're忘记神. kita tinggalkan Tuhan kita tidak datang kepada gereja to to kita, kita tidak datang kepada gereja sejati kita tidak mau melayani Tuhan kita tidak mau berlutut kepada Tuhan. Kita kembali kepada kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan duniawi kita yang dulu kita pernah lakukan, dan kita harus berlutut, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita kepada Tuhan. Semua pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan mengizinkan pertolongan itu terjadi pada saudara dan saya. Sehingga untuk membalas kasih Tuhan atas pertolongan yang kita terima. Kita harus datang menyembah berlutut kepada Tuhan dalam dengan cara menunjukkan perbuatan kita. Kita Tuhan dengan cara menunjukkan perbuatan kita. Amen. Amen.